Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kumpi dan T-Rex tentunya di channel kesayangan kalian, Piku Bedok. Kumpiku Bedok, hari ini kita ada unboxing dadakan nih teman-teman. Ada paket penting yang tiba-tiba datang. Oke, langsung saja kita unboxing ya teman-teman. Let's go. Oke, ini dia teman-teman paketnya. Dari Ohsoma teman-teman. Masih segel ya, kita buka aja. Paketnya apa? Ini segera di unboxing teman-teman. Nah, ini dia paketnya teman-teman. Wow, masih segel nih teman-teman. Keren sekali. Blokis version Galaxy 01 teman-teman. Jadi Kumpi sudah menyerah nih. Kumpi sudah capek ya yang cabutan itu, nggak pernah dapat ornamen 3 multi type. Kali ini Kumpi dikirimin yang satu set nih teman-teman, masih segel ya, belum dibuka nih karakternya nih teman-teman. Jadi di dalam box ini kalau kalian beli di Ohsome itu ada 9 box teman-teman, seperti yang kalau kalian sering lihat video Kumpi, ada 9, ada box yang isinya ornamen. Nah itu ini isinya. Ini Kumpi udah punya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah punya semua. Yang belum ini juga sudah punya ya. Teman ada yang ngajak barter atau tukeran. Secretnya ornamen 3 nih. Nah, ini yang Kumpi belum punya nih. Ornamen 3 ini kan alien baltan. Oke, ini akan kita buka ya. Semoga kita dapat ini dan ini. Jadi lengkap. Syukur-syukur kita dapat ini lagi, teman-teman. Syukur-syukur kita akan dapat yang secret nih, masih cycle ya teman-teman, plastik cyclenya nih, keren nih. Kemudian dikirimin satu set Ultraman Collection versi 1 nih teman-teman. Oke, kita buka aja ya teman-teman, langsung saja kita buka. Di version Kumpi udah berapa kali beli versi satu ini, gak dapet akhirnya dikirimin langsung satu box lengkap teman-teman. Betapa tidak bahagianya nih. Harusnya lengkap nih, syukur-syukur kita dapat yang dapat yang secret ya teman-teman. Oke, kita buka dulu teman-teman. Nah, kita recycle ini. Nah, kita buka gini teman-teman. Bisa nggak nih kayak di toko-toko loh, bisa nggak nih, banyaknya terkelopak nih, kita kelopak dulu ya teman. Kita coba kelopak dulu nih. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Nah, kameranya kita posisikan. Nah, oke teman-teman, dari mana kita akan buka nih, kita akan buka dari mana nih teman-teman. Kita coba dari urutan tengah ya teman-teman, apa yang akan kita dapat nih. Hari ini Kumpi nggak pakai part-partan, langsung aja Kumpi buka semua karena Kumpi udah pernah buka dan kalian juga udah tahu ya utamanya apa aja.
Tapi nanti kalau sekiranya Kumbi dapat yang belum Kumbi punya, nah kita akan buat video rakitnya dong. Yang penting ini kita unboxing semua dulu nih. Wah, ini agak ngeyel nih. Apakah Kumbi dapat secret lagi? Atau ramen 3 multi type? Ayolah, ini sudah sampai dikirimin yang satu set, masa nggak dapat ultraman 3 multi type? Ini kan sungguh sangat menyedihkan, tidak berjodoh. Susah sekali. Nah, wah agak brutalism nih. Ini dia utamanya ya, yang di dalam itu artinya teman-teman, apa standing base nya nggak usah kita buka dulu. Ini kita buka dulu teman-teman, kita dapat apa nih. Ini dapat ultraman apa ini, apa kalau dapat ultraman 3 multi type yang kumpul cari-cari. Nah, batunya dong, biar ketemu nih teman-teman. Batunya mana betulnya? Wah, ini ultraman 3 power type teman-teman. Nih, batunya seperti ini. Yang tengah zong teman-teman. Terus kita coba mana lagi nih? Nanti kita naik ke atas. Oke, ini kita akan dapat ultraman 3 multi type. Tidak susah, kita potong di sini aja. Buat teman-teman yang baru cari koleksi ultraman, boleh cek link di Tokopedia Kumbi di deskripsi ya. Ini di sana kalian bisa check out nih ultraman-ultraman yang ini, karena Kumbi udah ada yang Kumbi punya, ini belum Kumbi rakit ya. Kalian tinggal check out aja. Kalau susah nih, ini jelas ini teman-teman. Mau dilihat dari tebalnya, apa namanya, tebalnya bungkus ini. Kita akan buka aja. Warna coklat, benar nggak? Ya, benar teman-teman. Masih zong, ini Gomora. Kita kembalikan ke dalam aja kameranya. Nih, kalau kalian yang mau cari Gomora, Kumbi punya dua nih. Belum dirakit satu, sudah dirakit satu. Oke, sekarang kita pakai teori bawah. Kita coba bukanya. Siapa tahu ini jodoh kita. Kali ini apakah ini jodoh kita? Ini stand face. Kita masukkan dulu teman-teman. Apakah ini? Kita buka aja. Ultraman Zero teman-teman. Jadi teori ke bawah ini sudah tidak benar nih teman-teman. 3 gagal. Kumbi ini dapat ultraman 3 power type. Ini Gomora. Ini adalah Ultraman Zero. Sekarang kita buka yang ini teman-teman. Teori nomor 6. Atau teori ini aja, teori ujung bawah. Katanya biasanya di situ nih teman-teman, teori ujung bawah. Kita buka. Sekali lagi ya buat teman-teman yang baru cari ultraman nih, kalau ada kalian yang butuh koleksi, nambah koleksi nih Kumbi punya. Ini stand case, kalian bisa cek link, nanti ada toko pedagang Kumbi PSW Store. Nah, kalian bisa mampir ke sana. Oke, cukup meyakinkan ini.
mudah dibuka, apakah sesuai. Wuh, ini kumbi belum punya nih teman-teman, Alien Baltan. Oke, ini kumbi keep ya, buat yang dari Alien Baltan mohon maaf, ini kumbi keep, nanti akan kumbi rakit teori ujung bawah buat kumbi warik ini ya, nanti kita akan rakit ini teman-teman. Terus selanjutnya kita teori ujung atas nih teman-teman, apakah kita akan dapat lagi, apakah kita bisa melengkapi koleksi kita teman-teman, atau kita akan dapat secret lagi nih teman-teman. Nah ini stempel, ini dia, kita akan buka. Apakah ini akan yang tiga multi type yang kumpi cari-cari selama ini. Wah, Belial teman-teman, sayang sekali ini Belial. Nih buat kalian yang cari Belial nih, kumpi lagi stok lagi sambil promo ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Teori samping, nah teman-teman, siapa tahu ini ulamen 3, yang ini juga ulamen 3 nih teman-teman. Teori nomor 6. Teori nomor 6, kita akan bekerja nih teori nomor 6. Instant test, kita kembalikan dulu standbase-nya. Jadi kalau kalian beli tempat kumbi, standbase-nya belum kumbi rakit ya, kalian rakit sendiri. Utamanya boleh request dirakitin atau ah utamanya kit teman-teman, bapak dan anak teori bapak dan anak itu ternyata nomor 1 dan nomor 6 teman-teman. Oke, tinggal 3 tersisa, tinggal 3 tersisa, kita coba teori nomor 3 teman-teman. Teori nomor 3, apakah ini ulamen 3 multi type atau malah secret teman-teman. Kita buka ya. Apakah ini secret? Ini ulamen apa ini? Ulamen apa ini? Ulamen apa ini? Ini yang kumpi cari-cari selama ini teman-teman. Akhirnya lengkap sudah koleksi kumpi. Lengkap sudah teman-teman koleksi kumpi Ultraman 3 multi type ada di sini teman-teman. Ultraman 3 multi type akhirnya lengkap sudah. Baltan dan Ultraman 3 multi type. Oke, jadi dia di nomor 3 nih teman-teman. Coba kalau kalian hunting nomor 3 nih. Tapi enggak tahu ya sama enggak ya setiap boxnya nanti penyusunannya. Nih, kita akan keluarkan. Ini kumpi cari-cari susah. Oke, sisa 2 nih teman-teman. Apakah kumpi akan dapat secret lagi? Karena yang tersisa yang belum kumpi buka itu adalah Ultraman Zero Luna Miracle. Zero yang warna biru, terus Gaia V2 sama secret. Nah ini apa nih teman-teman, ada 3 berbanding 2, masih ada 2 nih. Tapi yang jelas kumpi cukup senang nih teman-teman, karena kita sudah melengkapi ya koleksi kita di Giant of Light volume 1 teman-teman. Ini apakah ini, kita buka. Oh, Ultraman Gaia V2 teman-teman. Nih, buat teman-teman yang cari Ultraman Gaia V2, kumpi ready ini. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir dari unboxing ini, apakah kumpi akan dapat secret lagi atau ini Zero Luna Miracle? Kita akan buktikan teori ujung
kiri teman-teman, ada ujung kanan dari box, ujung kiri dari kunci. Ini ya teman-teman, kalau dari kepalanya sih Ultraman Zero nih teman-teman, sudah fix Zero nih teman-teman, Zero Lunar Megaton tuh kan benar nih teman-teman. Ya sudahlah, namun ini udah punya ya kemarin, dapat charger dari follower si Ultraman 3 yang secret dari volume 1 ini. Intinya Kumi juga senang nih dapat alien Falcon dan alien 3 multi type yang Kumi cari-cari ini cukup susah, dua itu akhirnya lengkap juga galaksi versi volume 1 ya teman-teman. Ini akhirnya lengkap juga. Kumi nanti akan buat video rakitnya ya untuk alien Falcon dan Ultraman 3 multi type. Nanti kita akan review seluruh Ultraman di koleksi volume 1 ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau check out nih mainan-mainan ini, bisa cek link di deskripsi Kumbi. Di sana nanti akan ada beberapa pilihan, nanti cari yang PSW Store untuk beli mainan-mainan ini, atau mungkin langsung ke check out di Awesome-nya juga boleh. Di sana masih ada ya, ready stock. Ini Kumbi dikirimin satu set. Oke teman-teman, jadi mungkin di dalam satu seri ini belum tentu kita dapat secret ya seperti ini, tapi yang jelas kita bisa melengkapi semua serinya. Secret ini ya bagi yang beruntung mungkin ya, Kumbi belum beruntung dapat secret, tapi Kumbi sudah lengkap. Oke, mungkin itu dulu teman-teman video Kumbi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video-video Kumbi agar teman-teman yang lain tahu tentang dunia Kumbi ini. Sampai jumpa di video-video Kumbi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.